Nih ya guys, balik lagi di channel gue, Chris Sugita Channel GSL guys. Sekarang gue akan react dari requestan dari Social Bus nih, CN Blue guys. Judulnya Cinderella, ini mini konser I am Live in Seoul 2017. Oke, ini udah cukup lama, udah 4 tahun yang lalu guys. Tapi sebelum kita mulai, kita intro dulu guys, cepet lah. Oke, ini para boys nih nyaranin denger lagu yang ini guys. Jadi kita langsung tanpa basa-basi kita react CN Blue Cinderella mini konser I Am Live in Seoul 2017. Ploki ploki. Ryu gemuruh. Oke. Oh, stylenya lagi rapi ya. Biasanya kan Yonghwa suka tank topan doang guys ya. Anak band banget gitu gayanya. Anjrit, ganteng gila. Parah. Yonghwa itu ya punya pesonanya emang beda guys ya. All this, you're my Cinderella. Okay, Cinderella guys. Oh, yeah, vocalnya ke kompres. Okay. Okay, filter pertama ya. Pertama sound engineer-nya kurang okay di sini guys, live-nya guys. Suaranya gepeng gitu loh. Untung Yonghwa vokalnya bisa nutupin sound yang kurang oke okay guys ya. Oh, ini juga Jonghyun ya, suaranya tetap ya guys ya. Oh, ini gue ngerti nih guys, ini kayaknya di blend sama suara overhead dari roomnya tersebut guys ya. Di blend guys. Asik. Cinderella, hafal gue guys. Duh, gitar hijau lagi keren banget, kayak naga gitu guys. Bassnya masih pakai yang Fender ya, si ini Jungsin. Gila nih lagu emang keren sih kan. Gila, Yonghwa kalau rapi keren juga guys sih. Kayak X-mood gitu. Woo! Ini bass line-nya sama kayak You're So Fine. Waktu itu gue sempat cover-cover dikit tipis di Instagram guys ya. Itu bentuk slap-nya don't that. Rada di slide dulu baru di plucking sama di slap guys ya. Tapi gue suka tuh attack-nya itu. Dong, touch-nya enak banget guys. Si Jungsin. Tenung. Asik. Ada white noise di situ ya. Cinderella. Oh, ini live banget guys, suaranya. Asik. Go, beat this go. Deng 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 deng. Jogetnya, ya mbak. Gila guys ya, sound gak terlalu bagus tapi mereka bisa bawain tuh rapi banget. Mereka emang entertainer sih guys ya, maksudnya secara skill mereka tuh bisa adjust permainan mereka, karena ada pernah ada orang bilang guys, bukan instrumen aja yang bisa bersuara guys, tapi jari itu bisa mengeluarkan emosi juga guys, katanya guys. Tapi gue setuju sih, touch tuh penting banget guys, maupun drum ya, vokal, gitar, bass. Itu dia, itu Yonghwa. Apa nih? Cinderella, rock song with element of electronic music. Apa nih? Tells heart apa? Wrenching story about a man who wants to
his ex back but cannot find her. Nah, ceweknya hilang, guys. Ceweknya hilang. Asik. Yang gua ganteng banget di sini, guys. Wah, dikasih delay. Tuh panjang tadi ya. Pre-delay 1. Millisecond pendek. Asik. Somebody help me. Tuh kenapa soundnya gue bilang kurang bagus, guys. Karena komposisi balance-nya di mixing, guys. Sound kick-nya tuh gak kedengeran, gak terlalu keluar. Snare-nya juga tenggelam banget, guys. Lebih terlalu banyak overhead yang gue denger, guys. Mungkin nih kayaknya acara dadakan juga, gue juga gak tahu, guys ya. Bass low-nya juga gak terlalu kedengeran, guys. Jadi gak kurang punchy gitu, guys. Gue tau banget permainan dia tuh oke soalnya, guys. Oke, mulai dikerjain. Ternyata yang paling muda Jung Shin, guys ya. Bukan Min Hyuk ya. Asik. Oke, seperempat snare sekarang. Wah, delay lagi tuh. Help me. Oke, ini gue pause dulu, guys. Ini kayaknya acara ini, guys, ya, dadakan gitu nggak sih, guys? Jadi kayak kurang well prepare, kayak musiknya, guys. Si apa event organizer mungkin kurang setup terlalu oke, guys ya. Tapi yang pasti mereka masih menampilkan performa yang masih oke sih, guys. Karena tuh dari segi fingering, touch-nya mereka, snare-nya walaupun tuh kurang naik, guys. Aduh, sayang banget nih, padahal vokalnya Yongho lagi oke banget di sini, guys. Oke, guys, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa like, share, and comment di video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe, guys. Ceplok.